Penyisiran dilakukan pasca bentrokan antar warga Tambak dan Manggarai yang menyebabkan dua orang tewas. Sebelum jalan Tambak, tugas gabungan terlebih dahulu menyisir wilayah Manggarai, Jakarta Selatan. Empat orang warga Tambak Menteng, Jakarta Pusat diamankan petugas gabungan dari Polres Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Keempat orang yang diantaranya satu orang remaja, satu dewasa, dan dua orang tua ini kemudian dibawa petugas untuk diperiksa lebih lanjut.